Jika kamu ingin memberikan anakmu sebuah ponsel, maka pertimbangkan keuntungan dan kerugiannya untuk mereka. Manfaat utamanya, ponsel dapat memberikan keamanan tetap terjaga sepanjang waktu. Keamanan anak tetap terjaga sepanjang waktu. Terus bayangkan jika anakmu dalam keadaan darurat, mereka bisa menggunakan ponsel untuk meminta bantuan. Di sisi lain, ponsel juga dapat memberikan dampak negatif. Daripada belajar, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengirim teks dengan teman-temannya atau bermain game. Memilih ponsel yang ideal untuk usia anak-anak dapat mempengaruhi seluruh pengaruh yang mengiringinya. Jadi pilihlah dengan bijak. Choose apartment. Apa? Choose apartment. Choose itu memilih. Ya. Artinya apa? Apa? Pilih. Pilih apa? Saya nggak tanya dia. Apa? Apa? Arti kata lain memilih apa? Choose. Ya Allah.